Fakta baru tentang relief Candi Ceto di Karanganyar dan relief Candi Penataran di Jawa Timur. Terdapat relief-relief yang menggambarkan seorang raja Jawa atau Nusantara yang dihormati oleh suku atau relief atau patung mirip suku Maya, Sumeria, Aztec, bahkan figur Yahudi dan lainnya. Pertanyaannya adalah fenomena apakah ini? Selama ini sejarah negeri kita dibuatkan oleh para ilmuwan barat dan karya-karya mereka menjadi buku wajib bagi sekolah-sekolah kita. Secara tidak sadar, generasi kita mengalami cuci otak dalam waktu yang relatif lama. Tugas kita sekarang adalah merekonstruksi kembali sejarah masa lampau Nusantara ini berdasarkan Al-Quran. Dengan cara mempuzzlekan dengan peninggalan-peninggalan nenek moyang kita, khususnya candi-candi di tanah Jawa, di mana istilah candi ini dalam Al-Quran disebut mihrab. Kalau Anda baca kisah Shailendra di Museum Trawulan Mojokerto, di mana dikisahkan bahwa di tanah Jawa ada raja bernama Shailendra yang mampu menaklukkan gunung dan sanggup memutarnya saat melawan seorang raksasa. Dalam sejarah Islam sendiri, kita mengenal Nabi Daud. Nabi Daud adalah satu-satunya nabi yang memiliki mukjizat, sanggup menaklukkan gunung. Bahkan, Al-Quran menyatakan gunung diputar untuk Nabi Daud alaihi salam. Dan dalam kisah lain pun, Nabi Daud alaihi salam pernah mengalahkan seorang raksasa bernama Jalut. Dialah ayah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Daud Yusuf, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di dalam bukunya Borobudur pada halaman 43 menjelaskan makna dari kata Shailendra berasal dari kata Shaila Indra yang artinya Raja Gunung, atau dari beberapa sumber makna Shailendra ini pun berasal dari kata Salin dan Indra yang artinya bisa menguasai atau berganti-ganti alam, yaitu alam manusia, alam jin atau setan, alam binatang, dan lain-lain. Satu-satunya nabi yang menguasai alam-alam ini sehingga mampu berkomunikasi bahkan menguasainya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, "Hai manusia, kami telah diberi peringatan tentang bangsa burun dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya, semua itu benar-benar suatu karunia yang nyata." Jadi sebenarnya, relief pada Candi Ceto dan Candi Penataran adalah informasi tentang kekhalifahan Nusantara yang menjadi superpower dunia di bawah kepemimpinan Nabi Daud alaihissalam, yang kemudian diwariskan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam bersama-sama Ratu Bilqis. Adapun perkiraan peta imajinatifnya dan sebaran etniknya adalah sebagai berikut. Dalam peta bumi itu Al-Quran, ternyata ayat-ayat Al-Quran dapat dibazilkan dengan ayat-ayat bergambar di bumi. Salah satu ayat bergambar adalah Candi Borobudur, di mana pada relief lantai 3 candi tersebut terdapat kisah tentang Nabi Daud, Nabi Sulaiman, burung hudud, dan tabut perjanjian. Sedangkan kompleks Candi Prambanan dan kompleks Istana Ratu Boko merupakan ayat bergambar yang bercerita tentang kisah Ratu Bilqis dan Nabi Sulaiman. Candi Ceto sendiri ditemukan pertama kali oleh Van der Vliet pada tahun 1842. Penelitian tentang Candi Ceto kemudian diteruskan oleh W.F. Stutterheim, K.C. Crouch, dan A.J. Bernard Kempres ketika ditemukan Candi Ceto memiliki belasan teras atau punden bertingkat, sampai akhirnya mengalami restorasi besar-besaran oleh pemerintah pada tahun 1970 menjadi 9 teras atau punden tingkat. Secara filosofis,
Arti dari nama cetoa adalah nyata atau jelas. Jelas secara pandangan manusia dan nyata secara gaib. Pada sudut pandang manusia, selain cuacanya yang sangat sejuk, Candi Ceto memperlihatkan kepada kita pemandangan indahnya yang terlihat dua daerah, yaitu Karanganyar dan Solo, dari ketinggian 1496 meter. Sungguh pemandangan yang mengesankan. Selain masih menjadi jalur pendakian, tempat ini masih digunakan untuk peribadatan masyarakat Hindu di sekitar Karanganyar dan juga kepercayaan masyarakat Kejawen. Candi Ceto selalu menjadi tempat favorit bagi para kaum spiritualis. Bersemedi di Candi Ceto dipercaya bisa memberikan energi batin positif bagi siapa saja yang meyakini. Sejumlah orang juga melihat ritual ini sebagai syarat sebelum naik Gunung Lawu. Pemandangan pertama yang akan dijumpai ketika masuk ke kompleks Candi Ceto adalah halaman yang sangat luas, serta pendopo yang berada di teras tingkat pertama untuk meletakkan sesaji. Selanjutnya, di punden tingkat kedua, ada sebuah petilasan Ki Ageng Kerinci Wesi. Beliau dipercaya sebagai leluhur masyarakat di sekitar Desa Ceto. Ketika sampai ke teras ketiga di Candi Ceto, ada sebuah penampakan batu yang jika dilihat dari atas berbentuk Garuda yang merupakan representasi kendaraan Dewa Wisnu. Arti simbol literatur ini menggambarkan pemeliharaan atau sebagai pelindung alam semesta. Sedangkan arca yang berbentuk kura-kura adalah representasi Dewa Wisnu itu sendiri. Secara keseluruhan, arti simbol ini adalah menjaga tanah Nusantara. Ketika sampai pada teras atau punden keempat, relief-relief hasil peninggalan masyarakat dulu akan terlihat. Rangkaian relief tersebut adalah simbol literatur yang menceritakan Dewi Huma, istri Dewi Siwa, yang melakukan pelanggaran terhadap semesta lalu berubah menjadi Rasakti yang bernama Batari Durga. Cerita ini berasal dari cerita Sudamala dari kitab Mahabharata. Di teras kelima dan keenam, ada dua pendopo yang berada di sisi kanan dan kiri. Kedua tempat ini juga bisa digunakan untuk acara peribadatan maupun tempat istirahat wisatawan. Kemudian teras ketujuh Candi Ceto memiliki dua arca yang sangat menarik, yaitu arca Ki Noyo Genggong dan Ki Sabdo Palon yang dipercaya masyarakat sebagai tokoh penasihat spiritual yang sangat berpengaruh pada masa kerajaan Prabu Brawijaya V. Itulah misteri yang ada di Candi Ceto yang penuh misteri dan menggambarkan kekhalifahan Nusantara ini.